Ramatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum Assalamualaikum. kita semua yang mana pada hari ini bagi Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan hadir di ruang Zoom ya kegiatan kelas khusus Muji Santosa training and consulting yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku direktur utama lembaga MS training and consulting yang terhormat Bapak Mukhlis ini, selaku Komisaris Utama Lembaga NS Training NK Seluping. Yang terhormat Bapak Christian Gamas. Ini panjang banget gelarnya ya. ST, SH, MM, AFP ini banyak sekali ya. Selaku narasumber pada siang hari ini terkait dengan eh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Teknis Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Yang terhormat Bapak, Ibu, Sahabat MS Training and Consulting yang sedangnya hadir dalam ruangan Zoom siang hari ini, <tuh> Bapak, Ibu, Sahabat kelas khusus MS Training and Consulting, uh, perkenalkan, saya sudah Patmo akan memandu Bapak, Ibu semuanya selama kurang lebih uh, 90 menit ke depan. Nanti dari pihak narasumber akan memaparkan selama 45 menit dan selanjutnya akan ada cara diskusi selama 45 menit ke depan dalam kegiatan zoom dengan materi pegawai pemerintah dengan persediaan kerja terkait jabatan fungsional teknis pengelola pengadaan barang dan jasa. Oke Bapak Ibu semuanya terkait dengan P3K jabatan fungsional teknis pengelola pengadaan barang dan jasa di sini bagaimana nanti berbicara soal manajemen P3K terkait dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan terus ada disiplin, ada pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungannya bagaimana e, semuanya itu nanti akan e, disampaikan oleh beliau Bapak Christian Gamas terkait dengan semuanya ini karena hal ini juga sudah diatur di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, ada PP 49 tahun 2018 terkait dengan uh, manajemen P3K, ada juga Perpres 38 tahun 2020 bagaimana jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah kan gitu. Itu ada. Jadi peraturan menteri Dalam Negeri terkait uh, nomor 6 tahun 2021 tentang pemberian uh, teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai P3K keputusan Menteri eh, Pan RB nomor 970 tahun 2002 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan hasil nilai seleksi kompetensi dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. itu. Jadi banyak sekali apalagi tidak disampaikan oleh beliau Pak Kristen Jamas bahwa ternyata kalau memang jabatan fungsional PBBJ ini tidak kompeten, sangat kompeten karena P3K ini disyaratkan sertifikatnya sudah level 2. Oke Bapak-Ibu semuanya sebelum uh, kita lanjutkan, kami akan membacakan uh, ketentuan terkait dengan uh, perjalanan acara pada siang hari ini. Yang pertama, uh, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan secara uh, diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta mengajukan pertanyaan melalui tombol klik raise hand dan akan diberikan kesempatan uh, bertanya oleh saya sendiri. Uh, post test atau daftar hadir link di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi bagi bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan jangan sampai terlambat, ya nanti eh, sertifikatnya tidak keluar. Peserta yang mengisi post-test atau data reader yang mendapatkan sertifikat hadiran. Sertifikat paling cepat bisa diunduh selama kurang lebih 2 kali 24 jam. Oke Bapak-Ibu, sahabat MS Training and Consulting, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa sejenak agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, dan bisa mengantarkan kita pada tugas-tugas sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau Bapak Christian Gamas atau Mr. Si, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suyadi Fatmo. Uh, saya izin ya Pak Komisaris Pak Muklis untuk menyampaikan materi <laughs> ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya, shalom salam kebajikan salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua luar biasa sekali saya ngelihat di sini ya uh, Bapak Ibu boleh uh, klik tombol raise hand dong untuk yang apa bagi yang mengikuti webinar ini karena mau mengikuti seleksi P3K gitu ya. Jadi supaya saya bisa ya mau tahu nih menghitung gitu ya si berapa orang sih gitu kan. Karena memang uh, peminatnya cukup banyak yang tidak sengaja japri langsung ke saya untuk cara ikut webinar ini begitu. Ini apakah ada atau jangan-jangan enggak -jangan jadi ikut begitu ya karena harus jadi anggota kan bahaya juga kayak gitu kan. Wah, ternyata ada ya dari Dinas Perkim Bukit Tinggi. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang didaulatkan eh, Pak Muji Santosa ya selaku Direktur Program MSTC, ada eh, eh, direktur dari MSTC Muji Santosa Training and Consulting. Saya didaulat untuk membahas tema tentang pengelola pengadaan barang jasa. Tema ini dipandang krusial begitu ya, lebih lebih penting untuk dibahas saat ini karena awalnya Pak Muji ngontak saya pas eh, Pak Muji ngobrol sama saya di bulan lalu, akhir tahun lalu itu kita mau bahas sebenarnya manajemen resiko begitu. Cuman tiba-tiba beliau bilang bahas ini aja deh P3K. Kira-kira ada informasinya tidak? Oh, saya bilang di tempat saya ada formasinya dan saya kebetulan terlibat dalam kepengurusan untuk ya ada formasi ini kemudian juga apa mempelajari seluk-beluk bagaimana teknisnya begitu ya. Nah, di sini ya uh, saya ya ini perkenalan singkatnya saja saya gitu ya ini identitas saya pengalaman-pengalaman saya kemudian apa yang sudah pernah saya kerjakan ya sejauh ini di luaran sana ya jadi Uh, itu bisa kita lanjut saja, Bapak Ibu. Bisa baca sendiri bagaimana menghubungi saya di slide-slide sebelumnya yang memang sudah dibagikan juga. Yang pasti, kita di sini bukan mau bicarakan tentang saya, tapi tentang P3K, JF, PPBJ, begitu ya. Secara umum, ya, kita mengetahui serba-serbi tentang ASN, khususnya untuk uh, ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menempati, ya, jabatan fungsional pengelola PBJ begitu, pengelola PBJ atau pengelola pengadaan barang jasa. Secara khusus saya membreakdown menjadi lima hal begitu ya, bapak ibu, kita bisa mengetahui tentang serba-serbi seluk-beluk tentang P3K itu apa saja. Kemudian eh, bahwa jabatan fungsional PPBJ gitu ya, pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Uh, pengelola pengadaan barang jasa ini uh, bukan jabatan yang eksklusif domainnya untuk PNS saja tapi juga ada ASN P3K di situ ya itu yang kedua terus gimana proses pengadaan ASN P3K yang fungsional uh, fungsional PPbj ya lalu bagaimana tahapan dan materi substansinya untuk mempersiapkan diri ya menghadapi uji seleksi kompetensinya begitu ya kalau seleksi administrasi ini juga nanti dibahas kilas gitu ya kemudian ya paling tidak ada sedikit banyak kita mengetahui tentang bagaimana Japung PPBJ begitu ya dan ini adalah lima hal yang akan kita bahas hari ini nah yang pertama ya Bapak Ibu Undang-Undang ASN ya nomor 5 tahun 2014 jadi P3K ini pertama kali disebutkan di sana ya di tahun 2014 saya mendengar istilah ini dan ini berbeda dengan istilah tenaga kerja kontrak ya honorer atau apapun yang uh, istilahnya bisa beda-beda ya ada yang macam-macam uh, lah istilahnya ya ada yang kalau di tempat saya istilahnya tenaga kerja kontrak TKK gitu ya. tapi ada juga yang pakai apa istilah lain gitu ya tenaga kerja daerah TKD gitu kan dan seterusnya nah pada prinsipnya P3K ini ya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu begitu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan otomatis ya ada perjanjian kerjanya dan dia punya NIP ya nomor induk pegawai pemerintah NI nomor induk P3K gitu ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi NIP, kalau dibilang NIP kurang pas juga, kalau NIP kan nomor induk pegawai negeri ya sih. ini NIP 3K ya, NIP, NIP, NIP 3K lah sudah kita mudahkannya gitu. Itu ada juga nanti kita bahas ya. Nah, pada prinsipnya ya, apa yang membedakan ASN PNS dengan ASN P3K gitu. Haknya itu berbeda begitu ya Bapak Ibu. Nah, haknya P3K, oh ini ada, ada sedikit typo ya, hak P3K ini hanya sebatas gaji, tunjangan, cuti, perin, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi gitu ya. Sedangkan kalau PNS ya, ini ada gaji yang 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 membedakan ya. Ada fasilitas begitu ya kalau untuk PNS ya. Kemudian ada jaminan pensiun ya. Kemudian ada jaminan hari tua, kalau yang PNS, nah itu yang tidak ada di P3K. Begitu, walaupun uh, dari dalam uh, bagian perlindungan itu ada juga perlindungan sosial, begitu ya. Nah, tapi itu mengikuti sistem jaminan ke apa jaminan sosial nasional, gitu ya. ya jadi, itu dia di-cover di situ, seperti tenaga kerja swasta umumnya, jadi tidak ada. Uh, hak 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 pensiun begitu ya seperti PNS itu yang membedakan saat ini memang trennya kemungkinan besar begitu ya kemungkinan besar trennya itu uh, pegawai pemerintah ini akan didominasi oleh P3K begitu ya akan didominasi PNS akan semakin dikurangi ya Bapak Ibu jadi kecuali PNS PNS yang posisi tertentu yang memang Uh, karirnya nanti apa dalam kategori tertentu yang akan masih tetap ada kemudian ruang lingkupnya ya kemudian uh, ada PP manajemen PNS ada peraturan pemerintah ya PP ya manajemen P3K yang membedakan PNS dengan P3K ini adalah ketiadaan jadi kalau di PNS itu ada pangkat jabatan pengembangan karir pola karir promosi mutasi nah, Makanya tadi uh, sempat yang uh, apa uh, sebelum acara ini dimulai ya, itu tidak ada mutasi bagi P3K karena apa jabatan yang dilamar oleh P3K itu ngunci. gitu loh personilnya ya di situ begitu ya. Nah, jadi tidak ada mutasi, tidak ada promosi juga, artinya tidak ada pola karir, tidak ada promosi ya, tidak ada pengembangan karir pangkat dan jabatan itu nggak ada ya untuk P3K. Jadi kalau jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda mau ahli pertama, sorry, mau ahli per ahli pertama mau menjadi ahli muda ya selama dia sebagai ahli pertama ya dia berusaha untuk melakukan pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, pengembangan kompetensi yang ini. Nanti kalau lamarannya dibuka ya, Pengembangan kompetensi, lamarannya itu dibuka untuk yang jenjang lebih tinggi, maka dia akan mengulangi prosesnya, gitu ya. Sehingga uh, dia melamar seperti kayak ngelamar jabatannya, gitu ya. Jadi, oh, selama jadi JF PPBJ pertama untuk P3K 5 tahun masa hubungan kerjanya, uh, ada kesempatan untuk mengikuti diklat, begitu ya diklatnya diklat kompetensi yang level 3 gitu ya atau level 4 level 3 untuk yang ahli muda ya atau level bahkan bisa sampai ahli madya ya udah ketika punya sertifikat itu dan dibuka formasinya ya maka akan ada uji kom uji kompetensi teknisnya ya nah untuk melamar jenjang jabatan itu jadi memang pengembangan karir pola karirnya itu tidak seperti PNS yang begitu dia sudah diterima itu dia bisa meniti Nah, kalau yang ini belum pasti gitu ya, belum pasti gitu. Artinya ya, kalau ada lamarannya nanti ya saya bisa lamar naik jenjang ke pertam dari pertama ke muda atau kalau memang sudah punya sertifikatnya nanti ya, apa mungkin yang level 4 ya, sertifikat yang level 4. Nah, ini ada jabatan fungsional pengelola PBJ lamarannya untuk ahli media ya bisa melamar begitu ya karena punya sertifikatnya dan diuji nah apa saja jabatan yang bisa diisi oleh P3K ya jabatan fungsional itu pasti ya jabatan fungsionalnya kemudian ada jabatan pimpinan tinggi gitu ya jabatan pimpinan tinggi ya kepala dinas ya kepala badan eh, sekda dan seterusnya ya itu yang membedakan cuma pratama Madya, dan seterusnya kemudian jabatan lainnya ya yang ditetapkan oleh Menpan ya nah ini jabatan lainnya juga bisa gitu nah Tahapan-tahapan prosesan proses pengadaan P3K ini dimulai dari perencanaan, ya, ada pengumuman pelowongan, baru kemudian melamar, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Bapak-Ibu yang saya hormati, persyaratan P3K jabatan fungsional, ini sebagaimana yang tampak di layar ada minimal, gitu ya, minimal berusia 20 tahun, dan kemudian paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pada jabatan. Artinya apa kalau untuk jabatan fungsional ahli pertama itu pensiun di usia 55 gitu ya, maka paling tingginya adalah 54. Kalau untuk yang muda di usia 58, maka paling tinggi 57. Kalau di fungsional madya 60, maka paling tinggi jabatannya uh, di usianya saat melamar itu adalah 59 kalau pada usia, mohon maaf, pada usia yang utama, kalau saya tidak salah ingat, 65 ya, batas usia pensiunnya, maka paling tingginya dia melamar usianya maksimal 64. Jadi kalau yang sudah lewat usia pensiun begitu ya, dulu mantan PNS gitu ya, mau ingin melamar lagi ya otomatis tidak bisa gitu ya. Contohnya itu ya teman saya tuh inisialnya M gitu ya, orangnya kumisan. Nah itu kan udah pasti lewat 58 tuh. Nah, enggak bisa tuh ngelamar ke muda lagi gitu ya. Karena pengen muda seumur hidup gitu sebagai PN, sebagai P3K nah, itu enggak bisa gitu ya. Ini ada enggak sih orangnya? Uh, oh enggak ada ya. Saya cek dia no nah, enggak ada. Ya. Kemudian ya tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri ya. Atau tidak dengan hormat sebagai PNS gitu ya. Nah, kalau yang tidak, jadi tidak PNS, P3K, prajurit, kalau tidak dengan dihentik, berhentikan dengan tidak, tidak, tidak dengan hormat gitu ya, sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, uh, itu tidak boleh. Atau di, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta itu juga tidak boleh. Tidak menjadi anggota, ya ini sama ya dengan PNS ya, parpol, Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, ya, kompetensi ya, dibuktikan dengan sertifikat keahlian sehat jasmani dan rohani, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan uh, perundangan yang berlaku untuk tiap masing-masing jabatan fungsional. Nah, mari kita perhatikan di sini seleksi p 3 ke jabatan fungsional ini ada dua tahap, ya, Bapak Ibu, ada tahapan seleksi administrasi, ada tahapan seleksi kompetensi, ya. Seleksi administrasi ini ya pada prinsipnya mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran ya. Jadi dia sistemnya pra kualifikasi ya. Jadi kalau nggak selesai di di apa kualifikasi dan administrasi tidak sesuai ya, ya maka dia akan gugur. Nah, setelah kalau dia sesuai ya dia akan lanjut. Nah ketika sesuai maka berlanjut kepada seleksi kompetensi. Di mana di sini yang dinilai adalah kesesuaian kompetensinya? Kesesuaian kompetensi ini tadi, Bapak Ibu, ini akan mengikuti, ya, eh, akan mengikuti standar kompetensi dari masing-masing JF itu tadi, ya, jabatan fungsional itu tadi. Uh, Manajerial, kompetensi teknisnya, kompetensi sosial kultural itu akan diuji dilakukan dengan standar kompetensi jabatan masing-masing. Artinya apa? Standar kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya, melihat dari yang diterbitkan instansi pe pembinanya yaitu LKPP. Nah, di situ nanti dilihat standar kompetensi jabatannya. Ya, kemudian ada proses wawancara juga ya, nanti dalam proses seleksi P3K. Ya, pada prinsipnya yang dilihat adalah penilaian integritas, moralitas sehingga bukan tidak mungkin dalam seleksi P3K akan dihadirkan psikolog atau psikiatri gitu ya. Lalu juga untuk JPT jabatan pimpinan tinggi yang utama ya, madia gitu ya. Ya eselon 1, eselon 2 ini juga akan mempertimbangkan masukan masyarakat ya. Ada kemungkinan untuk dipertimbangkan masukan masyarakat. Nah, kemudian juga dapat diperlu dapat ada uji persyaratan fisik ya untuk jabatan fungsional tertentu mungkin jabatan fungsional yang sifatnya untuk penegakan peraturan perundang-undangan di daerah ya itu kemungkinan ada perlu persyaratan fisiknya gitu ya nah, mungkin ya ke kemampuan kardiovaskularnya jadi ke lari apa segala macam ada psikologisnya kesehatan jiwanya ya tadi sehingga bisa melibatkan psikiater juga ya dokter spesialis jiwa gitu ya. Jadi berbicara tentang kesehatan jiwa ternyata saya dulu enggak salah enggak salah rekomendasi sama istri saya untuk waktu mau ngambil apa mau ngambil spesialis gitu ya. Ternyata uh, perannya bukan cuman apa treatment orang dengan gangguan jiwa tapi orang yang sehat jiwa yang mau ikut seleksi-seleksi seperti jabatan P3K ini juga uh, akan mungkin akan bertambah jobnya begitu ya ya lumayan lah bapak ibu buat beli rawon begitu ya oke okay. nah di sini wajib ya hasil seleksi diumumkan oleh pejabat pembina kepegawaian gitu ya uh, ada nanti kalau diangkat sebagai P3K calon P3K itu ada keputusannya juga ya keputusan peja pegawai apa pejabat pembina kepegawaian ya. Kalau di kementerian lembaga ya menteri kepala lembaganya masing-masing, kalau di daerah kepala daerah gitu ya. Nah, di sini nanti akan diterbitkan nomor induk P3K ya dengan batas waktu penerbitan 25 hari kerja setelah keputusan P3K itu tadi oleh pejabat pembina kepegawaian disampaikan kepada kepala BKN. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita soroti ya kok bisa sih gitu ya aturan-aturannya apa dasarnya ada P3K dari PPBJ. Nah, ini diatur dalam Perpres nomor 38 tahun 2020 gitu ya. Ada jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kriteria-kriterianya ada di pasal 4 gitu ya. Kompetensinya tidak tersedia ataupun terbatas gitu ya. Wah, ini betul-betul mencerminkan kondisi japung PPBJ yang ada saat ini gitu ya sudah tidak tersedia gitu ya atau terbatas, kalaupun ada ya maka dipindah-pindah gitu ya dimutasi begitu ya, nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kurang tepat juga. Kemudian ada diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi gitu ya, ya maturitas kelembagaan ya kapasitas dan kapabilitas UKPBJ itu juga salah satu Uh, berdasarkan pemenuhan jafungnya. Jadi sangat diperlukan begitu ya. Percepatan tujuan strategis nasional jelas ya. Jafung PPBJ ini ya uh, segala sesuatu yang ada di pengadaan itu memang uh, segala sesuatu yang ada di keuangan negara itu, itu memang tidak semuanya pengadaan gitu ya. Jadi pengadaan itu bukan segalanya. Tapi segala sesuatu yang ada di pemerintahan ini tadi yang berkaitan dengan pengeluaran uang belanja negara itu segalanya membutuhkan pengadaan barang jasa. Nah, jadi perannya JPPBJ ini sangat penting dan sangat strategis ya untuk percepatan pencapaian tujuan nasional. Terus ada sertifikasi teknis dari organisasi profesi ya, dan juga dia bukan jabatan di bidang rahasia negara, bukan di bidang pertahanan keamanan bukan di bidang pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, ya, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Bukan jabatan yang menurut ketentuan peraturan undang-undang harus diisi oleh PNS. Nah, di lampirannya, ya, ini disebutkan, gitu ya, dapat begitu ya, dapat. Nah, lampirannya di nomor 92 ini adalah pengelola pengadaan barang jasa. Jadi JFPBBJ ini adalah JF yang bisa dibu dibuat dan di diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mari kita perhatikan di sini, bapak ibu, ya ini yang menjadi concern saya pada manajemen P3K, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tidak ada pangkat dan jabatan, tidak ada promosi, tidak ada pengembangan karir, tidak ada mutasi, ya, tidak ada pola karir juga. Ya, tapi bukan berarti ini bertujuan untuk semena-mena. Justru sebenarnya uh, ini upaya kita untuk mereformasi birokrasi, gitu ya. Nah, jadi saya pribadi membaca hal ini, ini bukan sesuatu yang uh, ditiada, tidak ada di P3K. Itu bukan karena mau apa semena-mena dengan P3K. Justru malah kontras dengan hal itu. Justru malah sebaliknya. Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa itu adalah jabatan yang strategis, Bapak Ibu. sudah sudah saya sampaikan, salah satunya, maturitas UKPBJ dan uh, nilai uh, indeks, apa sih itu ya? Indeks, tata ITKP itu indeks tata kelola pengadaan yang baik, ITKP pemerintah daerah, itu tidak akan bisa optimal kalau jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa tidak terpenuhi. Nah, dan seandainya yang diharapkan dengan reformasi birokrasi ini bukan sekedar orang yang memenuhi jabatan fungsional itu tapi tidak bisa bekerja gitu ya. Sehingga yang diharapkan adanya filosofisnya P3K ini adalah memang orang yang sudah deh Anda ini menjadi ASN memang kerjaannya adalah profesional seumur hidup di bidang itu begitu. Jadi tidak ada pola karir, tidak ada promosi dan mutasi itu bermaksud untuk jangan sampai gitu ya ada seperti kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan PNS walaupun saat ini sekarang kesalahan itu juga sudah dihilangkan gitu ya peranan dihilangkan. Pernah kan Bapak Ibu ya ngelihat bahwa ada PNS yang cam, apa baik. Background-nya guru gitu ya, tanpa bermaksud merendahkan background itu tadi. Tapi karena alasan PNS itu sulit pengadaannya, terus jumlah PNS-nya terbatas, akhirnya uh, fungsional guru ini tadi dibuat jadi camat di pemerintahan. Nah, makanya uh, akhirnya formasi gurunya tidak akan selesai-selesai. Ini -selesai pemenuhan formasi gurunya itu. Ya, kenapa begitu? Dia pangkatnya tinggi, langsung dipromosikan di tempat lain, dimutasikan di tempat lain. Nah, P3K itu bermaksud untuk mengurangi kelemahannya ASN yang berbasis PNS itu tadi. Jadi, memang, apalagi dengan penyederhanaan birokrasi, ya, miskin, miskin struktur, kaya fungsi. Begitu, nah, artinya jabatan struktural sudah mulai dihilangkan, begitu kan? Nah, memang akan sesuai dengan kondisi ASN saat ini bahwa ya udah yang jadi fungsional itu memang fokus profesional ada di fungsional itu tadi. Jadi pada manajemen P3K sangat wajar tidak ada pangkat dan jabatan, tidak ada promosi, tidak ada pengembangan karir, tidak ada pola karir, dan tidak ada mutasi. Itu akan sangat wajar karena memang yang dicari untuk orang teknis ya orang teknisnya ya sudah. Betul-betul dia, dia memang profesional di bidang itu seumur hidup begitu ya. Jadi kalau memilih memilih uh, formasi untuk P3K pastikan memang anda mau profesional di bidang itu seumur hidup begitu ya. Jadi jangan jangan berharap apa jangan mau ganti-ganti begitu. Nah memang nanti ada kemungkinan ya jabatan pimpinan tinggi ya itu bisa diisi ya dari P3K ya. Oke okay lah mungkin sudah uh, jadi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama 10 tahun ada jpt yang meng, jabatan pimpinan tinggi ya misalkan wakil direktur umum dan logistik gitu ya di sebuah rumah sakit itu jabatan eselon 2B misalkan ya itu mau diisi dengan Anda ya yang P3K ya apa P3K yang punya pengalaman banyak di pengadaan barang jasa pemerintah ya itu bisa melamar tapi melamarnya bukan sebagai jabatan pengelola pengadaan, tapi melamarnya sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2 B begitu. Nah, nah di situ masih dimungkinkan ya kompetensi apa kompetisi karir gitu. Tapi pengembangan karir yang bertahap itu tidak dimungkinkan begitu ya, tidak dimungkinkan. Jadi ibarat kata pertama mau naik ke muda. Nah, kalau mau naik ke muda, ya berarti sama seperti kasusnya yang JPT tadi, ya. Berarti melamar itu tadi ya kalau ada formasinya dibuka ya di JPT tadi juga kalau ada formasinya dibuka gitu. Nah, mari kita pelajari ya yang apa itu yang menjadi hak dari PP, PPBJ ASN P3K yang pertama ya gaji ada gitu ya. Lalu besarannya nanti didasarkan pada golongan ya, badan masa kerja golongan. Ingat di sini ya Bapak Ibu yang tidak ada di sini kan pangkatnya, pangkat dan jabatannya. Tapi golongannya masih ada ya. Nah, jadi nanti uh, nanti kita kita lihat ya, dapat diberikan juga KGB ya, masa kerja juga berpengaruh gitu ya untuk kenaikan gaji. Nah, dan yang paling penting diperhatikan di sini adalah gaji dan tunjangan ini dibebankan pada APBN APBD instansi tempat bekerja P3K. Makanya formasi P3K itu tidak ter, tidak banyak gitu ya, terbatas juga karena memang mempertimbangkan ini tadi pembebanannya, dan bisa jadi ya, eh, tidak ada jaminan bahwa selama kontrak gitu ya, lima tahun itu bisa eh, tetap di formasi tersebut begitu, misalnya ya ada 10 formasi selama lima tahun ke depan. Nah, ternyata kemampuan keuangan negaranya itu hanya delapan, kemampuan keuangan daerahnya untuk... Lim, tahun ke-6 itu adalah 8. Nah, 10 itu tadi pastinya akan ada yang berkurang. Nah, jadi 2 dua berkurang. Nah, dua ini tadi itu diambil dari yang kinerjanya terendah. Begitu ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya yang perlu kami sampaikan adanya golongan diatur dalam Perpres 98 tahun 2020 ya hak gaji ini Nah, di sini konversi dan golongannya itu filosofisnya mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor 9S952 MK02 2019. Isinya saat ini sama ya, antara Peraturan Menteri Keuangan dengan apa namanya Perpres gitu ya. Cuman di Peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan gitu. Konversinya gimana? Nah, jabatan fungsional PPBJ itu kan ahli pertama minimal 3A. Nah, maka di sini dia kalau kali pertama ya itu akan menjadi golongan golongan P3K-nya 9. Nah, di sini. Ini angkanya sama masih ya, berarti dia di angka 2.965.500 ini gaji pokoknya golongan 9. Ini angka di peraturan menteri keuangan dengan di perpres 98 akan sama ya. 2.966 ini yang di perpres 2.966.500 yang di PMK juga sama ya. Jadi hanya saja kalau yang di peraturan Menteri Keuangan memang dia lebih lengkap karena ada cara konversinya di situ begitu. Lalu ada hak tunjangan ya, hak tunjangan ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural kalau dia menduduki JPT tadi ya, jabatan pimpinan tinggi atau tunjangan jabatan fungsional kalau dia menduduki melamarnya di jabatan fungsional ada juga tunjangan lainnya. Nah, di sinilah tunjangan lainnya nih yang dimaksud dengan TPP, remun atau apapun istilah yang ada di masing-masing KLPD gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya coba mensimulasikan gitu ya. Bagaimana sih berapakah besaran hak gaji dan hak tunjangan P3K, JF PPBJ ahli pertama masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun yang telah berkeluarga dengan satu anak kalau di kabupaten saya. Ya, kalau di sini berarti gaji pokoknya 2.956.500 ya berdasarkan perpres. Kemudian ya kalau kita perhatikan berdasarkan regulasinya itu dimungkinkan mempunyai tunjangan keluarga yang sama gitu ya. Di Perpres 98 2020 itu menyatakan ASN P3K bisa menerima yang sama dengan PNS. Berarti rujukannya adalah PP 51 1992. Ya berarti tinggal kita hitung aja. Tunjangan istri atau tunjangan pasangan hidup ya istri suami sekian tunjangan anaknya sekian ya. Lalu ya ada yang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang ini 72.420 ya. Itu berdasarkan peraturan per, Dirjen Perbendaharaan. Nah, karena yang dilamar di sini adalah jabatan fungsional, maka tidak punya jabatan struktural RP 0 ya. Oke, kemudian ada tunjangan lainnya apa? jabatan fungsional PBJ pertama ya berdasarkan Perpres 109 2016 itu adalah Rp493.000. Ya, ini kalau yang istilahnya saya ini tunjangan melekat di gaji ya, tunjangan fungsional ini. Nah, lalu ada tunjangan lainnya ini dibolehkan ya. Contoh misalkan di per peraturan Kabupaten Kutai Barat ya. Tapi sifatnya tidak mutlak ya. Nah, kalau biasanya memperhatikan kelas jabatan. Nah, kalau di tempat saya, JFPBJ ahli pertama kelas jabatan 8 itu maksimalnya 9.556.200. Tapi ini nggak mutlak ya Bapak-Ibu. Sehingga yang mutlak itu adalah 3.921.500. Ya. Yang TPP-nya yang tidak mutlak, ya itu bisa paling banyak. Totalnya kalau di kabupaten saya itu 13.487.700 rupiah. Nah, jadi, tapi ingat ini enggak mutlak ya Bapak-Ibu, ini bisa tergantung dari TPP, itu bergantung dari kemampuan keuangan daerah, ya penganggarannya, kemudian juga bergantung dari kinerja, begitu ya. Nah ya, ini untuk kelas jabatannya, ya. Uh, ini yang dasarnya penetapan TPP di Pemda-Pemda, begitu ya, atau di KL. Lalu ada hak cuti ya, saya rasa ini juga sama seperti hak cuti PNS, Uh, saya nggak tahu nggak terlalu paham cuti ya karena seumur umur jadi PNS saya belum pernah cuti ini sudah 12 tahun jadi PNS belum pernah cuti tapi pada prinsipnya ya cuti ini ya sama persis lah dengan PNS gitu ya lalu ada anu ya perlindungan hak perlindungan nah di sini ada jaminan hari tua ya nah ada jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja ya ini berdasarkan jaminan sosial nasional ya tapi ingat jaminan hari tua ini bukan hak pensiun ya seperti PNS. nah Ini dia dilaksanakan dengan sistem jaminan sosial nasional gitu ya. Kemudian ada hak untuk bantuan hukum juga ya ketika dia tergelincir permasalahan hukum karena melaksanakan tugasnya. Oke, lalu ada hak-hak lainnya pengembangan kompetensi ya. Kemudian ada. Uh, yang lain-lain lah gitu ya. Itu itu, itu itu hak gaji tunjangan tadi sudah saya bahas semua. Nah, sekarang kita bahas JPPBJ ya. Ya, fungsional ini ya. Uh, fungsional pengelola PBJ berdasarkan Permenpan 29 tahun 2020. Ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kategorinya keahlian, sehingga tidak ada jenjang terampil di sini di mana ada jenjang pertama muda dan madya ya bapak ibu di sini ya batasan seleksi pada JPPB Ali pertama bisa kita pelajari dari aturan yang ada karena dia tidak ada pangkat jabatan pengembangan karir dan pola karir promosi dan mutasi dalam tahap awal ini tadi maka kemungkinan besar memang akan mustahil ada uh, formasi awal-awal di awal-awal saat ini yang ahli muda atau ahli media karena belum ada non ASN PNS ya atau P3K yang di pertama. Nah, yang pertama nanti kalau dia sudah menjabat, dia akan dapat hak untuk pengembangan kompetensi nih. Nah, bisa jadi dia punya sertifikat-sertifikat untuk ke muda dan madya. Nah, nanti kelak mungkin tidak menutup kemungkinan ada lowongan untuk ke jenjang muda atau madya, tapi nanti pengangkatannya akan menjadi berkurang ya bapak ibu, karena akan diangkat sebagai jabatan baru gitu ya, sehingga frekuensi pengangkatan dia sebagai JF ahli pertama, misalkan dia sudah tiga kali menjabat sebagai JF ahli pertama, ketika dia melamar JF ahli muda, kemungkinan besar akan diriset gitu ya, karena yang dia 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 dilihat adalah jabatannya di tempat ya jabatan yang ditempatkan karena memang tidak ada pola karir ya tidak ada pola karir di ASn P3k ya jadi nggak ada karena tidak ada hal ini tadi maka ada masa perjanjian hubungan kerja ya di sebuah jabatan ya Nah ketika mau melamar ini tadi ini ini, ini saya ambil yang penetapan menpan RB untuk Kabupaten saya ini ada JPPBJ ini ada tujuh orang ya. Tujuh orang dengan masa hubungan kerja, perjanjian hubungan kerjanya lima tahun. Nah kalau mau diperpanjang sebagai ahli pertama itu nanti akan menjadi pertimbangan gitu ya. Akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau dia melamar di hal yang lain ya berarti tidak diperpanjang begitu ya. Nah ini bedanya NIP ya. NIP-nya P3K dengan NIP-nya PNS kalau di 01 yang di bagian sini ya ya kalau yang untuk PNS kita kita kan ini tanggal TMT apa bulan TMT-nya nah kalau yang di sini ya 02 ini ini bukan TMT-nya bulan 2 tapi sejak 2021 ya pengangkatan tahun TMT pengangkatan P3K-nya dia sudah dua kali diperpanjang kontraknya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya perhatikan di sini kalau seorang uh, P3K JF PPBJ ahli pertama ya dia diangkat di tahun 2021 terus dia melamar di JF PPBJ ahli pertama uh, muda di tahun 2025 eh 2035 misalkan karena sudah memiliki persyaratannya maka nip nanti sebagai JF PPBJ ahli muda yaitu nanti tahun 2035 terus ininya nanti Ya frekuensi perjanjiannya akan direset jadi satu gitu ya. Nah jadi memang inilah yang dimaksud dengan tidak adanya apa namanya tidak adanya pola karir gitu ya, tidak adanya promosi dan tidak adanya pengembangan karir karena kalau dia mau beralih karir dia harus melamar ulang gitu ya, melamar melamar lagi gitu ya. Nah ini urayan tugas JPPBJ ahli pertama pada prinsipnya ahli pertama itu bisa saya simpelkan pekerjaan yang sederhana Bapak Ibu ya sederhana kalau dilihat dari aspek metode pemilihannya ya semua pengadaan langsung ya kalau dia penunjukan langsung berarti 200 juta untuk non -kon, non konsultan tapi kalau konsultan dia 100 juta atau kalau dia pun tender ya cuman tender cepat atau tender dengan evaluasi harga Uh, harga terendah gitu ya kalau saya tidak salah keliru di level 2 itu masih dimungkinkan adanya ikut uh, apa indikator perilaku yang tender tapi tendernya itu tadi kalau nggak tender cepat ya tender apa evaluasi harga terendah ya, sistem gugur nah di sini ya makanya karena memang belum banyak ya p3k yang teknis maka kebanyakan saat ini masih ahli pertama ya Oke di sini standar kompetensinya berdasarkan permen pan 52 2020, ya ini kalau untuk yang jabatan fungsional pertama ya itu standarnya pertama itu tadi uh, punya level 2 nah makanya kita nggak usah heran gitu ya bahwa sertifikat ahli PBJ tingkat dasar tingkat atau level 1 itu di deadline 31 Desember 2023 begitu. memang ke depannya ya diharapkan orang akan berlomba untuk meningkatkan kompetensinya sehingga nantinya P3K itu tadi akan semakin bertambah standar kompetensinya. Sehingga bukan tidak mungkin nantinya Bapak Ibu ada juga jenjang media yang di P3K P3K akan juga begitu ya nah ini ya standar kompetensi jabatan untuk JPPBJ pertama ya mari kita perhatikan di sini level integ dari manajerialnya integritasnya levelnya 2, kerjasamanya levelnya level 2, dan seterusnya kemudian untuk yang tek uh, ini persyaratan jabatan indikator kinerja jabatan begitu ya nah kemudian nanti kalau kita perhatikan di sini ya bapak ibu uh, sini melakukan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola levelnya level 2, -level jenis kompetensi ketiga pengelolaan kontrak ya level 2, jenis kompetensi kedua level 2, semua level 2 ya Bapak Ibu. Jenis kompetensi teknisnya. Jadi kalau saat ini dia ya dipersyaratkan JPPBJ ahli pertama ini punya sertifikat level 1, itu bukan berarti selamanya akan level 1 begitu Bapak Ibu ya. Nanti setelah 31 Desember 2023 bukan tidak mungkin ya Ber, e, karena nanti untuk persyaratan menduduki jabatan itu akan menjadi sesuai berdasar berbasiskan kompetensi Nah kalau sudah lewat tahun 3 1, tahun 2023 ya ini akan tahun-tahun e, berikutnya sertifikatnya akan menjadi level 2 begitu ya Bapak Ibu ya ini ya sumber daya pengadaan ini kita berbicara tugas ya tugas jfppbj Pokja pemilihan ya, asn jfppbj pejabat pengadaan atau PPPK. ya juga bisa diberikan tugas sebagai tim kpbu ya dan seterusnya kalau ppk ya bapak ibu nah, di sini kalau jfppbj pertama maka dia diaturannya ditugaskan sebagai ppk tipe c gitu ya nah, jadi ppknya ppk tipe c nah ini nanti uh, ini akan memudahkan juga ya karena Bapak Ibu PPK tipe C ini pelatihannya ada MOOC-nya sudah ya. Nanti kalau Bapak Ibu rencananya ada saudara kanak kerab kanak saudara kerabat dan yang lain-lain yang mau lulus tahun depan ya sudah ikut suruh ikut dari sekarang aja gitu ya. Apa, level 1, MOC tipe C begitu ya siapa tahu begitu lulus tahun depan ada lowongannya bisa segera melamar begitu ya. Oke, Bapak Ibu, eh, saat ini ya, kalau kita perhatikan, memang prasyarat administrasinya kebanyakan masih level 1. Tapi aturannya, aturannya berdasarkan peraturan Menpan tadi koleksi seleksi seleksi itu kan adalah ujian kompetensi teknis. Nah, itu mengacu kepada standar kompetensi teknis profesi tersebut. Nah, ini kan sudah berlaku di peraturan LKPP nomor 6 tahun 2020, ya kalau yang level per, level pertama ini tadi jenjangnya JPPBJ pertama ini adalah kompetensinya level 2. Maka kompetensi level 2 ini akan menjadi ujian kompetensi teknis ya. Kemudian butir-butir kompetensi teknis level 2 itu menjadi dasar perjanjian kerja. Ya ini pada prinsipnya ya eh, yang bisa dikerjakan JPPBJ ahli pertama tadi sudah saya sebutkan juga ini ya paling tidak gambaran gimana cara memisahkannya ya. Paling tidak kita bisa melihat bahwa paket-paketnya itu bukan hanya sekedar dikunci dari nilainya tapi barang jasanya tersedia di pasar. Proses utamanya cuman ada stok kirim begitu ya dan seterusnya ya. E, beda dengan yang tidak sederhana serta tidak kompleks mempunyai resiko tinggi ya ini dia punya kebutuhan yang secara teknis gitu ya khusus gitu. Lalu kalau dari sisi personilnya ya pengadaan barang jasa sederhana itu ya simpel-simpel saja paling ya tukang antar, tukang instalasi selesai. Beda dengan yang tidak sederhana serta tidak kompleks itu perlu uh, personil manajerial dan seterusnya. Waktu pelaksanaan JFPBJ tugas JPPBJ, ya paket-paketnya itu relatif singkat tidak lama ya, pengerjaannya. Kalau yang tidak sederhana serta tidak kompleks itu menengah tapi biasanya masih dalam lingkup tahun tunggal. Nah, kalau kompleks dia biasanya panjang atau lama, lama bisa juga berupa kontrak tahun jamak begitu ya. Oke, itu kurang lebihnya Bapak Ibu untuk jenis-jenis uh, paket pekerjaan yang sederhana dan tidak sederhana dan kompleks itu ya, cara memisah memilah-milahkannya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal begitu ya. Kalau dia kita mau hukum, nah bukan uh, ini kebetulan kemarin saya ikut jadi fasilitator uh, level 2, level 3. Kita disuruh membuat soal. Nah, ini uh, saya cuma bisa menyajikan soal yang pernah saya buat, begitu ya. Karena kalau saya menyajikan soal yang hukumnya dari LKPP di forum yang terbuka seperti ini, ini kurang baik, gitu ya. Kami mesti menjaga kerahasiaan, nah. Ini yang pernah saya buat. Nah, kalau soal yang pernah saya buat ketika mengikuti pelatihan kan belum pernah disahkan jadi soal pelatihan resmi. Jadi kurang lebihnya sebagai berikut begitu ya bentuk-bentuk soalnya. Cuman memang kemarin saya dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai di LKPP sebagai peserta fasilitator level 2 dan level 3 terbaik. Jadi saya menganggap bahwa kemungkinan besar soal-soal yang saya kerjakan waktu pada saat pelatihan ini tadi kemungkinan besar dianggap mendekati standarnya LKPP. Nah, jadi bisa kita lihat ya Bapak Ibu bahwa LKPP ketika mengujikan jenis kompetensi itu tidak main-main, gitu ya. Kemungkinan besar untuk perencanaan pengadaan yang jenis kompetensi level satu, jenis kompetensi pertama level dua ini soal-soalnya seperti ini, gitu ya. Sehingga kita menjawabnya juga harus ya menyesuaikan dengan norma, standar prosedur yang berlaku gitu ya. Nah, jadi jawabannya ketika disuruh mengapa mengkaji perencanaan ya buat dalam apa tabel yang seperti di keputusan deputi uh, tentang pedoman perencanaan pengadaan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian jenis kompetensi kedua pemilihan penyedia begitu ya. Biasanya ya kalau yang yang pernah saya buat soalnya seperti ini ya ini ada isi LPS apa SPSE ada paket pengadaan gitu ya paket pengadaannya karakteristiknya sederhana kendaraan gitu ya kendaraan roda 4 sudah tersedia di pasaran ya mudah jadi ini bisa ditender cepatkan gitu ya nah karena ditender cepat apa bisa di eh, sorry bisa, kok tender cepatkan tender dengan evaluasi admin eh, harga terendah gitu ya evaluasi sistem gugur harga evaluasi evaluasi apa harga terendah dengan ambang batas itu harga terendah dengan sistem gugur ya sorry nah ini bisa ya dijadikan salah satu referensi anda untuk mempelajari gitu siapa tahu keluar begitu ya walaupun belum tidak ada jaminan saya tidak ngomong ini pasti keluar tapi kan siapa tahu nah jawabnya ya kita harus berdasarkan perilaku uh, kompet indikator kompetensi indikator perilaku yang sesuai gitu ya mulai bagaimana mendokumentasikan pembukaan penawaran ya mencatat apa, apa, informasi yang ada di Apendo spam kodok IP address tanggalnya kemudian perhitungan koreksi aritmatika gitu ya lalu karena ini di atas satu miliar begitu ya ada ketentuan TKDN maka gimana menghitung harga evaluasi akhirnya gitu ya lalu HEA-nya ya berdasarkan preferensi harga administrasi kualifikasi dan seterusnya nah Kemudian juga sampai membuat berita acara evaluasi penawaran, karena ini masuk dalam indikator perilaku ya Bapak-Ibu. Berita acara evaluasi penawaran, berita acara ya hasil pengadaan, BAHP-nya ya. Nah itu. Lalu ada ini jenis kompetensi soal ketiga pengelolaan kontrak ya. Ada sebuah kasus begitu ya akan melakukan serah terima. Nah ini indikator perilakunya, indikator perilaku untuk serah terima pengadaan. Nah ini ada SPK ya kita buat kertas kerja pengujian barangnya ya lalu daftar simak pemeriksaan barang baru ditutup dengan berita acara pemeriksaan jadi tidak uh, langsung berita acara serah terima selesai itu nggak sesuai indikator perilaku anda nggak dinyatakan anda akan dinyatakan tidak kompeten tuh kalau langsung buat berita acara serah terima gitu tahapan-tahapan seperti ini yang diharapkan ada di jawaban anda nah ini baru terakhir ada BAST ya Lalu yang mengelola PBJ secara swakelola ini ada soal studi kasus gimana cara melakukan pengelolaan PBJ secara swak lola di level 2. Nah, kalau di le swak lola level 2 ini pekerjaannya umum. Kalau swak lola di level 3 ya uh, jenis kompetensi swakelola di uh, apa? jenjang yang level 3 itu dia punya uh, standar kerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Nah, itu bedanya kalau yang level 2 dia pekerjaannya sederhana ya umumnya ya nah, tidak ada panduan pastinya tidak ada panduan yang juknis yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan begitu ya pada prinsipnya seperti itu nah kalau studi yang level 2 ya seperti ini nanti Anda diminta gimana nih cara eh, ada sebuah KAK begitu ya ada sebuah KAK nah gimana formulir untuk eh, melakukan pengawasannya. Nah, nanti Anda kalau mau melakukan pengawasan ya if review RAB dan seterusnya begitu ya. Oke, okay. jadi ini seperti ini Bapak Ibu ada berita acara peninjauan pekerjaan ya. Dokumentasinya nanti seperti apa? Nah, kita menjawab seperti itu, pada prinsipnya seperti itu. Uh, kemungkinan besar sih kalau saya melihat belajar dari MOOC level 2 kemarin ya untuk PPK tipe C itu kemungkinan tugasnya eh swakelola yang eh, kayak kediklatan nah itu kan umum ya. Nah, Bapak Ibu, saya sampai di penghujung materi ya. Ya, kesimpulannya P3K ini ASN juga cuman ada perbedaan minor dibandingkan dengan PNS. Pada prinsipnya kenapa kok kompetensi itu tadi menjadi perhatian dalam seleksinya karena PP, P3K ini tenaga siap pakai. Jadi dia sudah Punya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nggak ada ya P3K itu nanti pola pengembangan karir seperti PNS, mulai dari latsar, diklat pembentukan, baru diklat penjenjangan. Ya, itu, itu nggak ada begitu ya. Jadi nanti kalau sebagai P3K, kemungkinan itu dia mengambil uh, cluster-cluster JF uh, yang di uh, sifatnya pakai level gitu ya. Dia bukan. Di dia bukan ikut diklat penjenjangannya yang PNS tapi mungkin nanti mengumpulkan kompetensinya itu berdasarkan peran dia sebagai okupasi PPK, okupasi Pokja pemilihan begitu ya. Uh, jadi ada sedikit perbedaan kecil ya untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat uh, itu tadi ya. Karena kalau kita perhatikan uh, untuk di penjenjangan aturan-aturan pe apa penyelenggaraan pelatihan Pembinaan kepegawaian JF itu masih mengutamakan bahasanya adalah PNS, bukan P3K. Ya, karena memang P3K tidak punya itu tadi, ya, yang saya merahin tadi, ya, tidak ada pola karir. Jadi, memang dia harus cari apa kompetensinya itu eh, tidak seperti PNS P3K, gitu. Jadi, langsung memang betul-betul keperannya, ya. Udah, kalau saya nanti mau sewaktu-waktu saya mau melamar jenjang ahli muda gitu ya. Maka saya harus cari sertifikat PPK tipe B gitu kan karena dia ahli muda, level 2. Saya harus cari pokja khusus gitu ya. Pokja khusus ya. Sertifikat okupasi PPK yang eh sorry, pokja yang pokjanya POK, bukan pokja umum tapi pokja khusus gitu kan. Nah, itu kan di situ diajarin level 3 level 4 tuh. Nah, kalau sudah punya level 3 level 4 dari jalur okupasi bisa jadi ketika nanti kelak 5 10 tahun lagi terbuka lowongan madya, terbuka lowongan ahli muda gitu ya untuk P3K bisa melamar gitu ya. Nah, makanya kita jauh usah heran gitu ya kok kok cuman ada pertama aja nih padahal saya ini S2 nih, padahal saya ini S3 nih, pengen nih ngelamar jadi P3K gitu kan. Nah, kemudian ya yang karena memang belum banyak Ya orang-orang yang P3K yang punya pengembangan kompetensi yang uh, di bidang pengadaan untuk level 2 ke atas gitu ya. Jadi makanya tidak ada uh, JPPBJ ahli muda, ahli perta ahli media untuk P3K. Lalu ya ketika anda ujian, ujian ini nanti kan uh, tadi saya perlu sampaikan lagi kan ada seleksi kompetensi. Nah kompetensi itu tadi uh, mengacu kepada standar kamus jabatan. Nah itu akan jadi scoring gitu loh. Nah scoringnya itu tadi yang paling tinggi yang lulus gitu ya. Nah, makanya jadi penting Anda untuk mempersiapkan diri ya bagi yang mau P3K untuk ujian dan bukan cuma baca buku perpresnya gitu ya, tapi kita harus mengetahui indikator perilaku. Indikator perilaku di kompetensi di level 2 kalau untuk JPPBJ pertama. Dan tentunya juga kalau yang kalau di tempat saya ya saya sudah sejak tahun 2017 karena sudah mempelajari UU ASN ini, saya bisa memprediksi begitu, eh keren banget. Kebetulan aja pas tepat gitu ya. Jadi semua tenaga honorer di tempat saya itu sudah punya sertifikat tingkat dasar gitu. Tapi ingat sekarang kamus standar kompetensi teknisnya adalah KKT, kamus kompetensi teknis gitu ya. Sehingga kita perlu juga melengkapi pengetahuan di level 1, terutama untuk yang manajemen rantai pasoknya. Oke, terakhir. izin Pak waktunya sudah... Ya, ya, sebentar, terakhir sedikit ya. lagi, ya. jangan okay, dipotong. Uh, terakhir, soalnya ini sudah bagian terakhir, baris terakhir untuk kesimpulan gitu ya. Setelah Anda dinyatakan lulus gitu ya, kita pegang teguh pengetahuan keterampilan, sikap kerja ketika bertugas sebagai PPK, POKMIL, dan atau pejabat pengadaan sesuai penugasan instansi gitu ya. Nah, jadi ini yang penting ya, karena uh, P3K ini betul-betul tidak bisa dimutasi dan tidak bisa promosi sehingga kita berharapnya ya tenaga yang profesional di sini ini memang akan terus-menerus diperpanjang. Demikian dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Suyadi bahwa agak agak molor dikit gitu ya, tapi uh, demikian kita bisa lanjut ke diskusi yang dipandu Pak Suyadi sebagai moderator gitu. Oke, terima kasih Pak Kamas sudah memaparkan begitu panjang ya. Ini ibaratnya kalau bagi yang mau ngikutin ujian PPK nih P3K ini sudah lulus ya karena e, bagaimana saran sudah dikasih tahu semua kisi-kisi ya, ya baik soalnya maupun pertamanya untuk mendaftar ini mudah-mudahan di link jumpa pada siang hari ini sudah ada yang punya greget ya punya minat untuk mendaftarkan P3K ya terkait dengan jabatan fungsional teknis pengelola pengadaan barang jasa oke Bapak Ibu semuanya e, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise right hand. Mumpung eh, ada kesempatan bertemu secara langsung, oleh meskipun ini melalui virtual bersama Pak Gamas. Eh, Mudah-mudahan bisa membantu terkait dengan eh, keluh kesah eh, bapak ibu semuanya terkait dengan bagaimana sih pada, untuk mendaftar P3K kan gitu. Tapi ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan ke Pak Gamas bahwa terkait dengan syarat administrasi bahwa di situ di masukkan di dalam keputusan men menpan RB ya di nomor 970 tahun 2022 di sini bahwa memang eh, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional pengadaan eh, P3K wajib memiliki pengalaman eh, paling singkat dua tahun di bidang Sih. kerja yang relevan ini yang memang eh, juga sulit di untuk dipenuhi oleh masing-masing pelamar gitu ya. Terus persyaratan pengalaman pada Eh, itu pertama di sini paling rendah untuk pejabat tinggi pertama lah ini SK-nya dari sini untuk instansi pemerintah ini sangat-sangat eh, juga apa ya oh? bagi bagi pelamar ini sulit untuk dipenuhi pak. Jadi ini juga oh, gitu. ya iya, iya. ini yang yang memang menjadi kendala jadi mudah-mudahan dari bagi bapak ibu semuanya yang memang pada hari ini punya siap-siap eh, punya minat ya paling tidak ada pengalaman 2 tahun, membeli sertifikat level 2, terus paling tidak, SK-nya ditetapkan waktu jadi hal itu Pak ya, kalau di sini. Nah, kalau, ada... kalau SK itu, anu Pak Suyadi, memang dia tergantung dari kebijakan daerah masing-masing ya, kalau di tempat saya, gitu ya, SK itu bisa, kalau dia dari swasta, bisa dari direktur. Ya, direktur itu bisa, tapi kalau pemerintah ya. kan peserta tinggi pertama ini harus pelatih kan gitu, minimal kan gitu. Oh iya gitu itu oh. yang juga juga biasanya ada yang uh, ada di dinas instansi lain, namun kan gitu bahkan ya, hanya ya, satu ya. gas ini yang memang juga serba repot, pak ini serba repot. repot. repot mudah-mudahan ya. ya ini ada yang ingin disampaikan oleh Pak Silahkan, uh, semuanya silakan ada kesempatan atau barangkali uh, teman Pak mungkin ada yang mau mendaftar TKK k terkait dengan jabatan fungsional teknis di tempatnya panas loh, Pak Suyadi nah. ada formasi pak atau tempat Pak Muklis ada formasi pak? Gak ada, gak ada sih Pak. Memang kemarin, kemarin kan ada, uh, banyak sekali ya uh, kebutuhan formasi P 3 K JEPBJ gitu, tapi uh, ternyata di situ syaratnya kan pembatasan untuk kelihatannya sih kemarin saya lihat dari teman-teman yang ikut itu dibatasi hanya untuk uh, lingkupnya KLBD, KL tersebut gitu. Jadi oh, akhirnya iya. yang dari luar KL itu tidak dimungkinkan untuk untuk mendaftar secara administrasi gugur gitu. Walaupun tempat syarat jadi kita... Iya. Kalau ya. di tempat saya kemarin hanya satu, tapi namun kelihatannya terkait dengan sertifikat kompetensi itu yang disyaratkan sesuai dengan keputusan Menpan itu juga susah kan gitu. Terkait dengan hmm, ya. yang di dalam aja yang sudah menjadi THL pun nggak bisa masuk, kan gitu. Itu ya, juga ya. report dengan ketentuan itu memang minimal uh, secara administrasi harus kita penuhi, kan gitu Pak ya, Nggak, nah, mungkin sambil nunggu jawaban, saya coba nanggapi uh, pancingannya dari Pak Suyadi sebagai moderator ya untuk menghangatkan diskusi gitu ya. Oke, okay, Pak Suyadi, mungkin kalau kita berbicara uh, tiap daerah kan punya kondisi berbeda-beda, cuman kan pengaturan dari menpan itu tadi memang mutlak ya kita mesti ikuti gitu kan jadi dua tahun pengalaman nah kalau di tempat saya orang apa staf-staf logistik di BUMD terutama BUMD Bank Pembangunan Daerah itu punya sertifikat gitu ya jadi dia bisa daftar jadi di tempat saya itu formasi tujuh yang ngelamar 22 22 yang tembus itu kemarin dengan yang nyanggah sekitar 18-an gitu. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah jadi luar biasa banyak gitu kalau di tempat saya. Sehingga uh, kalau di tempat saya ini memang uh, kita, selain yang dari UKPBJ, kalau yang dari ukpbj ya kami cuma bisa masukin lima orang gitu karena syarat pendidikannya. Jadi kebanyakan teman-teman yang ilmunya nggak nyambung tapi memang punya sertifikat akhirnya nggak bisa. Jadi dari tujuh formasi yang ada itu sekian belasan orang itu lima orang dari UKPBJ-nya saya. Nah habis itu puluhan orang itu tadi saya nggak kenal tuh dari mana-mana gitu ya. Nggak uh, kenal semua maksudnya. Ada yang dari BUMD gitu ya. Jadi memang masih bisa tembus sih sebenarnya gitu ya. Ada yang dari perusahaan swasta murni gitu ya. Cuman dia memang Uh, entah ketipu, kejebak gitu ya, kejebak brosur. Jadi secara nggak sengaja dia mungkin punya sertifikat PBJ level 1 gitu ya. Nah itu mungkin ada yang seperti itu. Nah tapi yang menarik sekarang nih LKPP, Pak Suyadi dengan Pak Muklis mungkin dan teman-teman lain mungkin tahu ya, yang kemarin lulus MOSC level 1, itu sudah bisa ikut ujian kompetensi gratis secara daring gitu ya. Hanya saja perlu nyediain dua perangkat gitu ya. Ada perangkat untuk CAT-nya, ada perangkat untuk ngawasin gitu kan, ada dua jadi gitu. Dan itu sekarang dilaksanakan masif gitu ya. Jadi sekali ikut bisa puluhan apa puluhan ratusan orang eh uh, sorry per gelombang itu 20 orang, ada beberapa gelombangnya. Ini sebenarnya ke depannya, gitu, untuk P3K, oke, okay, tahun ini mungkin masih sulit gitu ya, tapi untuk tahun-tahun berikutnya, orang-orang yang tidak punya pengalaman di pemerintahan, gitu, itu bisa mudah dia, misalkan dia, dia uh, kepala pengadaan di sebuah dealer, gitu ya, atau kepala pengadaan di sebuah BUMD, atau kepala pengadaan di sebuah bank, atau di sebuah rumah sakit swasta, ya nah sambil dalam proses kerjanya dia sehari-hari gitu ya sebagai uh, staff atau kepala di situ dia juga bisa iseng ikut moc-nya di lkpp nah itu bisa dapat tuh sertifikatnya jadi kelak pelan-pelan bagi yang berminat itu tidak apa tidak tertutup sekali kemungkinannya di kemenak kementerian agamanya untuk yang penempatan wilayah kaltim itu malah buka lamaran 10, itu yang ngisi 9 kalau saya nggak salah dengar. Jadi kalau kami yang di Kaltim, ini uh, apa angka untuk pelamarnya itu hampir memenuhi kuota semua begitu. Nah jadi saya agak uh, kaget juga dengar apa yang diceritakan Pak Suyadi. Wah ini kalau ada kesulitan seperti ini mungkin mudah-mudahan dari forum yang saya sampaikan ini tadi ya, mendapatkan sertifikat mulai tahun ini sudah sangat mudah untuk level 1 ya sudah sangat mudah jadi kita bisa daftar online gratis di ppsdm.lkpp.go.id nah kemudian untuk pengalaman kalau yang swasta bisa dari direktur direktur ya kalau yang, yang swasta nah cuman kalau untuk yang di uh, pemerintah ya memang harus uh, jabatan pimpinan tinggi gitu ya jpt ya nah kalau di tempat saya kemarin karena UKPBJ itu ada di bawah uh, sekda gitu ya di bawah asisten dua kami membuat surat mandat begitu jadi yang tanda tangan bukan hanya sekda begitu ya yang sebagai jabatan pimpinan tingginya jadi dimandatkan maka diperbolehkan berkenaan berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan itu kita bisa apa pejabat yang berkaitan bisa menugaskan sehingga bisa tuh tanda tangan kabak atas nama gitu ya atas nama sekretaris daerah karena kan memang uh, pasti kita masalah kesungkanannya teman-teman uh, honorer di daerah ini kan menghadap begitu kan nah, bisa ya itu bisa kita mandatkan begitu nah itu bisa dimungkinkan gitu nah tapi kalau yang untuk uh, Sekretariat daerah itu masih bisalah minta mandat dari di kepala bagian gitu ya atau di kepala di asisten gitu. Nah kalau di kepala dinas atau kepala badan mungkin dia jadi pejabat pengadaan pernah ya. Ya kalau untuk kepala dinas kepala badan ini agak lebih mudah ditemui dari sekda. Nah sehingga bisalah minta. Jadi ada dua orang yang saya ketahui persis itu dari badan apa perangkat daerah badan keuangan. Nah, itu bisa tuh dapat apa surat pernyataan pengalaman kerja kebetulan pengalaman kerjanya masih memenuhi jenis kompetensi pengelolaan kontrak. Jadi memang mengelola kontrak di OPD tersebut ya sebagai stafnya KPA. Nah, di situ dia karena dia sudah punya itu dia menghadap sama Kepala Badan Keuangan dan dapat tuh rekomendasinya. Jadi memang kalau memang seseorang itu benar-benar kerja ya dan dipandang baik juga maka rekomendasi apa pernyataan pengalaman bekerja itu juga bisa dapat juga jadi dua teman saya yang di badan keuangan aset daerah itu itu lulus tuh ya jadi apa namanya jadi kompetitor dalam seleksi ini gitu jadi uh, bisa diikuti pak Suyadi dengan berbagai macam triknya. Nanti mungkin trik yang saya sampaikan itu tadi, ya mudah-mudahan temannya Pak Suyadi bisa nonton rekamannya juga gitu ya, mencari pengalamannya tadi untuk rapat rekomendasi, ya bisa jadi, ya mungkin mencari tugas yang seperti tadi, mengelola, bantu mengelola kontrak gitu ya, bantu mengelola serah terima, serah terima kan bagian dari mengelola kontrak, nah itu itu bisa tuh ya dijadikan portofolio sehingga bisa dapat rekomendasi gitu atau membantu nyusun HPS nah, itu kan pada saat perencanaan ya nyusun anggaran itu kan pada saat perencanaan perkiraan harga kan itu kan masuk dalam indikator perilaku di perencanaan nah kalau punya uh, seperti itu kita bisa juga minta rekomendasi dari kepala dinas atau kepala badan pak ini dulu saya pernah bertugas di sini nah kontrak-kontraknya yang tahun Tahun kemarin sampai tahun ini, itu saya yang masih ngerjakan, minta rekomendasi. Nah, itu bisa. Jadi itu ada solusi. Selalu ada solusi, Pak Suyadi. Itu, Pak Suyadi. Ada pertanyaan mungkin sudah dari teman-teman mungkin? Oke, saya barangkali ada Bapak-Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung. Namun di sini chat juga uh, masih sepi, Pak, untuk yang bertanya. Karena ini mungkin hal baru ya, karena sifatnya ya. pengalaman proses pengadaan dan nanti pola karirnya seperti apa atau mungkin tidak berkata, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gamas, nah ini barangkali teman-teman eh, ini eh, karena semuanya eh, PNS sehingga eh, tidak ada pertanyaan yang disampaikan, kelihatan seperti itu Pak Gamas, nah terkait dengan pusat administrasi tadi bahwa memang eh, di keputusan menteri itu sudah mengunci terkait dengan terkait dengan eh, pengalaman pada Betul pekerjaan di bidang pekerjaan yang relevan. Ini yang memang eh, kamu secara masyarakat di dunia eh, Dinas Pendidikan tidak mungkin toh? Kalau memang pengadaannya sekarang kan sudah tersentral di UPPBC. Sehingga eh, ada kemungkinan tidak ada pengalaman bidang itu meskipun sudah mempunyai eh, sertifikat level 2. Barangkali justru malah di swasta, Pak. Kalau memang dia bergerak di procurement eh, bagian logistik, itu tentu eh akan mendapatkan pengalaman dan itu akan sulit oh. sekali untuk masuk. Tapi kalau di instansi pemerintah ini yang menjadi juga eh, sedikit bermasalah. Masalahnya bukan karena tidak ada yang melamar, namun yang masuk pada bidang pekerjaan yang relevan pada tentu di UKBPP yang THL ini yang memang eh, sedikit sekali, pak. Dan ya, gitu. okay. nah, tidak, kan itu. Oke. Nah ini bidang pekerjaan kurang eh uh, berminat untuk mengikuti ujian kompetensi uh, level 2. Iya. Jadi mungkin Pak Indratma ingin bertanya langsung sudah tadi sudah siap, siap. Siap ya. Pak Indratma ini katanya sudah TPP-nya sudah tinggi ya mudah-mudahan uh, apalagi ini kalau P3K-nya masuk tentu punya TPP yang lebih tinggi ini akan sangat diminati oleh uh, para peserta Pak Gamas. Monggo Pak Indratma. Silakan Pak Indratma. Belum di mute, Pak. Oh, ya. Yeah. Yeah. Selamat sore, Pak Gemas, Pak Yadi. Oke, eh, siap, Pak. Yeah. Ini kebetulan di tempat kami ada no, ada formasi 5 P3K. Terus yang daftar itu 9. Yang loss administrasi kemarin 1, Pak. Terus guys saya juga no, gimana? Asik ya. Yeah. Satu itu pasti <laughs> dapat gitu ya yep. belum tuh, <laughs> belum tentu masih tes lagi kan tes tes kompetensi itu Iya <laughs> tapi kan enggak dia pasti ranking satu pak gitu kan oh, karena kan oh, yang dilihat kan or, or ranking kompetensinya ya? iya bukan naik bukan bukan apa ya ambang batas ya uh, nggak ada ambang batas ya pak jadi uh, sorry kalau kalau yang kompetensi itu dia uh, regulasinya dia uh, apa memang ada seleksi kompetensi nah seleksi yeah. kompetensi tadi akan ya jadi di, ini saya tampilkan regulasinya aja deh. Tadi takut ya. saya salah mengutip. Oh, ya. Tapi boleh dilanjut pak sambil pertanyaannya. Ya, 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 ya. Terus itu kan di P3 kan kan tidak ada itu apa tadi pengembangan karir ya? Iya. Pola Terus, karir tidak ada. Iya. Yang padahal syaratnya itu kan kemarin kan sertifikasi BBC level 1 atau dasar. Terus kemudian nanti untuk yang tahun 2023 kan harus memiliki oh ya, sertifikat kompetensi ya. Terus ini tanggung jawabnya siapa ya nanti ya untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi? Apakah okay. ya siapa ya? Apa ya PDGK yang bersangkutan ataukah ataukah interaksi penggunanya? Padahal kan tadi sudah dicarakan bahwa tidak ada tanggung jawab untuk pengembangan karir tadi. Ya, ya, ya. Mohon pun bantuannya apa, Mas? Ya, siap. Saya langsung jawab dulu ya dengan apa? Ya. Uh, nah, ini eh belum belum kelihatan ya slide share screennya tadi ya. Ya, yang di slide yang ini Pak, uh, izin saya nyampaikan ya. Uh, kalau kita ngelihat ya di sini kan memang masih dapat berkembang gitu ya. Ketika kita melihat kompetensinya tidak tersedia atau terbatas gitu kan. Nah. Di sini, mari kita perhatikan ya. Kita berbicara atau yang masalah ranking tadi ya. Oh, iya. Seleksi kompetensi teknis dikategorikan dalam seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyarkan sertifikasi profesi. Seleksi kompetensi teknis menentukan peringkat kelulusan gitu ya. Jadi kompetensi oh, teknisnya itu nanti akan diujikan, tapi dia menentukan peringkat kelulusan seharusnya. Apalagi kalau yang diujikan nanti materinya materi level 2, ya materinya level 2 kalau dia indikator perilakunya terpenuhi ya sudah dia satu-satu dia yang punya peringkat kelulusan kan nah jadi yang satu itu kalau dia belajar benar-benar gitu ya artinya indikator perilakunya terpenuhi ya pasti akan dapat nah indikator perilaku yang di level 2 ini kan relatif simpel ya Pak ya jurusan surat perintah kerja gitu ya melakukan serah terima ya paling nggak, apa eh, CAT-nya itu nanti pasti tidak akan sulit-sulit banget begitu, Pak. Ya. Kita cuman drag and drop aja, begitu loh. Ini judulnya apa? Apa? Surat perintah kerja kah? Surat perjanjian kah? Atau apa gitu? Untuk paket senilai 150 juta. Ya pasti pilih surat perjanjian, apa? Perintah kerja dong, ya kan? Ya. Kalau untuk pengadaan barang. Model-model seperti itulah, Pak. Jadi... Oh, selesai, uh, ya, Pak. Soal menjuduhkan kemarin itu Pak ya? Enggak lah. Jadi dia level 2 Pak, sederhana oh. gitu ya. Iya. Uh -uh. Terus tadi yang pertama ya Pak, yang iya. saya bilang tadi itu kan tidak ada pola karir gitu ya. Tapi oh. pengembangan kompetensi tetap ada Pak. Tetap ada ya? Oh, iya. Pengembangan kompetensi tetap ada, bahkan diwajibkan uh, kewajibannya itu, uh, mana ya tadi ya? Uh, berapa jam gitu ya, sebentar jaminan pengembangan kompetensi hak, hak gaji hak tunjangan hak, nah ini hak pengembangan kompetensi ya dalam satu tahun pada masa kerja dilakukan paling lama 24 JP nah ya oh, jadi ini ya? tetap ada Pak ya. makanya tadi saya sampaikan ketika dia nanti sudah menjabat begitu ya itu nanti ikut ya mungkin kalau yang ngelihat aturan yang saat ini ya, untuk uh, peraturan LKPP Sdm gitu ya Sdm pengadaan dan pelatihannya itu kan memang masih nyebutin PNS tuh yang untuk PPBJ ahli pertama gitu masih nyebutin PNS nah, makanya saya juga nggak berani langsung bilang klaim bahwa uh, PPPK itu bisa nanti ikut di klat penyejangan karena di regulasinya menyebutkan PNS. Tapi kan hmm. ada sumber daya manusia lainnya. Nah, di sini sumber daya manusia lainnya ini kan ASN gitu ya, lebih pada global perwira apa TNI, Polri dan personil lainnya. Nah, personil lainnya di sini saya bisa mengkategorikan P3K gitu ya, karena masuk dalam personil lainnya P3K yang JPPBJ. Nah, kalau dia ikut okupasi eh, PPK tipe B itu dari apa namanya kompetensi jenis kompetensi eh, perencanaan pengelolaan kontrak dan suak lola, dia sudah level 3 pak ya, tinggal masalah di pemilihan penyedianya nah kalau mau pemilihan penyedia berarti dia mesti ikut okupasi ppk eh, pokmil ya pokmil umum atau pokmil khusus untuk yang level 4 nya nah itu bisa tuh naik ya jadi pengembangan kompetensinya sangat bisa dia mendapat eh, peluang di situ jadi Uh, itu yang membuat saya tadi menyampaikan bahwa nanti kelak gitu ya uh, di sini juga apa di tadi slide juga saat ini memang masih terbatas di pertama gitu tapi nanti bukan tidak mungkin ya nutup apalagi aturan dinamis sekali ketika banyak JPPBJ yang sudah punya kompetensi bukan tidak mungkin nanti akan ada JPPBJ, PPK, PPPK ya P3K yang levelnya sudah tingkat muda tingkat media itu bukan tidak mungkin gitu ya. Memang sementara masih pertama, tapi nanti ada pengembangan kompetensinya juga, begitu pak. Ngomong-ngomong TPP nya ya? di sana untuk jenjang pertama berapa pak? tadi ba, <bark> ya, dari satu <saat> doh pak. Anu <bark> ya. nah, pak Mas, pengen 30% di luar biasa pak. 30 ya Pak Kamas? 30 persen dari apa ini? Dari Pak Kamas. Oh, sebentar. Berarti kalau di sana berarti uh, take home pay-nya 6 jutaan ya lumayan loh untuk jppbj pertama kan P3K, P3K yang bisa segitu cuma dokter loh kalau yang yeah. kesehatan guru, guru aja nggak sampai setinggi itu, ya kan? Mm -hmm. uh, lumayan benar. Terima kasih, Pak. sudah eh, menyampaikan. Eh, anu, uh... tangan, Pak Suyadi. Oh, Pak Suyadi tanya Pak Gamas itu loh, gimana bisa anu ya mengusulkan TPP sampai nilai sekian itu Pak ya? Itu bukan saya yang nyusun Pak. <laughs> Kalau usulannya saya tuh lebih tinggi lagi Pak. Tapi oh, iya? itu dibuat sama bagian organisasi Pak. Saya nggak <laughs> tahu juga tuh gimana hitungannya mereka. <laughs> oh. <laughs> itu resikonya kejutan Pak itu Pak. <laughs> Aku juga nunggu kabar dari Pak Suyati ini. Kemungkinan besar itu dari Anu pak angkatlah Anu ke apa indeks indeks daerah tertinggalnya pak gitu ya kemungkinan oh, ke ya. tempat saya losok pak gitu oh. jadi <laughs> ada ini, gitu ya. Iya iya, iya. oke okay. uh, ini iya. ada iya, iya. Terima, kasih, terima kasih Pak terima ya yang bertanya melalui ya. chat ya. Ya. ya dari Ibu Dwianti nah dari BPBC Kota Pontianak apakah setelah menjadi calon P3K uh, PBBC langsung dapat ditunjuk menjadi pejabat pengadaan maupun pokja uh, ini menjadi permasalahan karena memang yang anu Pak ya untuk pertama tentu uh, apa ya tentu untuk pengadaan apa PL ya pengadaan langsung ini ini yang menjadi menjadi apa ya menjadi juga pemirahan kita karena tidak ada PAK. Kalau mungkin pertama kalau PL kan bisa naik ya karena bisa melakukan tender meskipun nilainya PAK-nya 80 ya. Ini kalau CFO terkait dengan P3K ini bagaimana Pak? Apakah bisa nanti juga diikutkan tender karena tidak ada uh, apa ya penilaian PAK-nya? Silahkan Pak Gamas. Siap. Baik, jadi pada prinsipnya dia kan perjanjian kerja ya. Uh, perjanjian, uh, apa, penetapan saya tidak juga uh, menyebutkan angka kredit itu lantas tidak bisa kita pakai begitu ya. Tapi mari kita pertimbangkan bersama kalimat karena ini sama-sama hal yang baru belum ada P3K yang akan diperpanjang. Jadi bisa jadi saya salah. Tapi mari kita pertimbangkan bahwa per, pegawai perja dengan pemerintah dengan perjanjian kerja itu dapat diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan kinerja gitu ya. Nah, gimana tools apa yang paling mudah kita pakai untuk mempertimbangkan kinerja? Ya, penilaian angka apa? Penilaian angka kredit begitu ya. Itu kita bisa buat sebagai bahan untuk pertimbangan. Cuman memang tidak diformalkan, ya, tidak diformalkan gitu. Artinya kita buat semacam kayak kelasmen gitu ya. <laughs> Siapa yang ngumpulin angka kredit banyak gitu kan? Itu jadi bahan untuk mempertimbangkan. Uh, teman kita teman P3K yang nanti lima tahun kemudian mau berak, layak diperpanjang apa tidak gitu. Lalu uh, memang benar kalau yang saya menjawab yang inti pertanyaannya dulu. Apakah setelah menjadi calon P3K, PBJ, JPPBJ langsung dapat ditunjuk menjadi pejabat pengadaan maupun pokja? Jawabannya iya. Karena itulah makanya ada seleksi kompetensi Nah, karena itu diminta persyaratannya sertifikat kompetensi. Nah, seleksi kompetensinya itu bersifat untuk mengukur rankingnya saja. Nah, artinya apa? Tenaga kerja yang masuk sebagai P3K ini adalah ASN siap pakai. Makanya ASN P3K itu tidak ada latsar seperti PNS ya, dari CPNS ke PNS dulu itu nggak ada. Dia langsung gajinya 100% dari golongannya dia yang golok kalau dia pangkatnya 3 A tadi ya berarti dia langsung dapat dua juta itu tadi ya itu langsung nggak pakai 80 persen ya makanya dia langsung siap pakai itu jadi bisa tuh jadi pejabat pengadaan kelompok kerja pemilihan ya kenapa kok saya sampaikan bisa begitu ya karena butir kerjanya kalau memang kita sudah terpenuhi cukup ya kebutuhan jafung kita uh, jabatan fungsional pengelola PBJ pertama itu kan cuman pengadaan langsung ya. Terus eh, kemarin yang saya pelajari dalam proses yang menjadi fasilitator level 23 itu adalah pengadaan yang sifatnya sederhana. Jadi memang nilai tidak ngunci, mutlak gitu ya. Tapi eh, kalau dia metode pemilihannya itu seleksi jasa konsultansi perorangan itu masih terkategori sederhana, itu masih bisa pertama laksanakan ya. Kemudian uh, tender cepat ya. Lalu tender uh, harga terendah sistem gugur. Nah, itu masih masuk dalam kriteria level 2 begitu ya. Itu masih dimungkinkan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu, jadi pokja itu kan tidak single fighter ya. Makanya tadi yang disampaikan Pak Suyadi tadi dia bisa saja ngambil butir kerja yang di atasnya karena kan bisa jadi ya seorang pokja apa JPPBJ pertama dia gabung dengan yang muda dan Madia gitu ya, gabung satu tim. Nah, tapi angka kreditnya 80% gitu. Nah, cuman karena tidak ada pengembangan karir ini tadi, ya angka kreditnya itu tadi kan tidak dihitungkan gitu ya. Nah, kita memang tidak perlu menghitung gitu ya. JPPBJ yang karena tidak ada penjenjangan pola karir tadi. Tapi ini bisa jadi bahan untuk menilai kinerja, perjanjian kinerjanya gitu ya. Nah, kalau perjanjian kinerjanya itu mau bisa dinilai apa sangat baik ya ketika dia mengerjakan pekerjaan yang levelnya di atasnya ya. Salah satu cara untuk menilainya menjadi sangat baik itu membuat yang level di atasnya. Jadi bisa-bisa saja ya. Nah, cuman harapannya ya hak-hak dan hak-hak ya itu tadi ya dipenuhi ya jangan dikasih beban kerjanya tapi hak untuk pelatihan kompetensinya tidak ada ya tetap harus kita penuhi gitu ya haknya itu tadi kira-kira itu melanggar nggak mbak jamas ya kalau iya. yang pertama karena ahli pertama harusnya dia juga mengerjakan ahli pertama karena uh, mereka tentu uh, P 3 K untuk level yang apa uh, ahli pertama ini yang menjadi uh, apa ya menjadi kita diskusikan pada siang hari ini terkait dengan penilaian kinerja di sini eh, tentu ya berdasarkan perjanjian kerja yang di tingkat individu dan ganjil eh, gaji terkait dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai ini kriteria daripada sebuah penilaian, Pak Damas. Ini bukan untuk kita buka diskusi siang hari ini. Mumpung oh ini sudah jam tiga lebih tiga eh, satu menit, Pak Gamas ya ternyata. Karena ini diskusi yang hangat, hari baru Pak Kamas. Ini bagaimana kalau kita tutup Pak Kamas, uh, silahkan silakan. untuk melakukan closing statement terkait dengan... Uh, ya, closing statementnya saya, itu... saya menanggapi yang supaya tidak kentang ya. <laughs> saya menanggapi yang Pak Suyadi utarakan tadi gitu kan. Ya penilaian kinerjanya itu tadi karena masih sangat ngambang sekali ya. Artinya aturan P3K itu tadi penilaian kinerjanya masih global begitu ya. Masih global sehingga belum ada regulasinya sehingga kalau kita perhatikan ya seorang JPPBJ ahli pertama kalau dia mengerjakan beban pekerjaan yang ada di atasnya itu menjadi nilai plus harusnya sehingga nanti predikatnya bukan hanya sekedar baik lagi tapi bisa jadi sangat baik begitu ya nah itu itu menjadi nilai poin plus kalau ada orang seperti itu maka beruntunglah instansinya ya dia diberikan tugas melebihi apa dengan kapabilitasnya yang makanya kan seleksinya JFPPBJ ini tadi kalau dia berkaitan dengan kompetensi dicari ranking tertinggi gitu nah yang ranking tertinggi ini kan pasti dia akan kebo mati kebosanan ketika dia dikasih pekerjaan yang biasa-biasa saja gitu ya Apalagi kalau masih usianya usia muda gitu kan nah ya mungkin dikasih sekali-sekali gitu kan wah ternyata kinerjanya bagus ya sudah nah, itu menjadi pertimbangan untuk ikut klub yang levelnya lebih advance gitu ya nah, sehingga dia dapat hak haknya itu terpenuhi pengembangan kompetensinya dia dapat yang levelnya lebih tinggi sehingga ketika wah lima tahun lagi ada pilihan gitu ya ini ada pilihan nih, ah, kamu kebetulan ada lowongan muda, nah kamu bisa ikut, nah kan daripada perpanjangan mending ikut deh, begitu kan? Nah, siapa tahu bisa seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang menarik, gitu kan? Ya, jadi bapak ibu eh, dinamikanya di JF PPBJ ketika dalam ASN itu menjadi sangat eh, dinamis gitu ya. Kalau saya menjadi seperti rup muklis ya kepala bagian itu ah ini ini peluang gitu ya ba yang harusnya membuat PNS seperti saya PNS di PPBJ itu merasa terancam ya merasa terancam sekali kenapa karena uh, apa ya sangat fleksibel dan sangat lentur gitu sangat fleksibel dan sangat lentur apa pola karir pangkat golongan itu hilang itu bukan merugikan. Kenapa? Kita nih sama-sama nih ya. Saya ya PNS. Sorry, saya p 3 k Saya P3K memang secara secara jabatan saya ahli pertama, tapi karena saya berkinerja baik oleh Pak Muklis dikasih pelatihan-pelatihan dan saya lulus di level-level yang level media level 4 PPK tipe A misalkan. Wah. Oleh karena itu Pangkat dihilang, pangkat tidak ada, ya, pangkat tidak ada di P3K itu menjadi sangat baik. Karena apa? Saya ahli pertama, kualitas tinggi, grade-nya. Nah, jadi semakin profesional dong, gitu kan? Berbeda dengan kita yang PNS, Pak, Pak Suyadia ya. Nah, kamu apa? Kayak saya nih, gitu kan? Ya, saya eh, pernah ngerjakan ini, itu, apa segala macam. Tapi kan masih ahli muda, masih pangkat 3D gitu kan, ya sabar dulu nih, masih banyak yang 4A gitu ya, uh, jangan jangan gerasa gerusu nih ya, kita -kit, malah dihambat oleh sistem gitu kan, kamu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang 4B dan seterusnya. Nah, ini 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 sesuatu yang kita bisa respon positif, terlepas dari keterbatasan P3K itu tadi yang ya media tidak bisa punya ikut diklat penjenjangan tapi dia masih bisa ikut diklat yang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu kalau kita mau diskusi lebih lanjut tapi waktu juga yang memisahkan. Pada prinsipnya kita bisa masuk kita sudah masuk pada era baru reformasi birokrasi bahwa banyak dinamika-dinamika baru yang akan menguntungkan organisasi kita khususnya UKPBJ. Saya eh, ngelihat ya dari pelamar-pelamar yang ada ini itu mereka tuh adalah motor-motor ya yang memang kuat di organisasinya masing-masing, gitu ya. Baik yang di UKPBJ maupun yang di luar UKPBJ, saya merasakan bahwa kalau memang nanti mereka lulus, ya, semuanya bukan hanya di tempat saya, tapi di tempat bapak ibu yang lain, itu akan menjadi agen-agen perubahan yang luar biasa berdampak. Positif bagi reformasi birokrasi, bahkan ekstrimnya saya bilang PNS seperti saya pun harusnya merasa terancam dengan P3K. Nah, jadi ini adalah peluang baik, peluang positif, dan menjadikan kita semakin profesional, bersaing semakin uh, dinamis, sehingga ya kita nikmati saja prosesnya. Walaupun nanti, kalaupun ada kendala-kendala, uh, regulasi pasti akan menyesuaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah-salah kata gitu ya, mohon dimaafkan. Uh, akhir kata, semoga yang saya bawakan di sini bermanfaat. Terima kasih banyak kepercayaan Muji Santosa Training and Consulting dalam hal ini diwakili Pak Suyadi Patmo selaku moderator dan Pak Prof Muklis sebagai komisaris utamanya. Ya, terima kasih banyak. Saya izin uh, saya kembalikan kepada Pak Suyadi Patmo selaku moderator. Oke, okay, terima kasih Pak Gama sudah menutup acara pada siang hari ini atau mungkin yang ada di waktu timur sudah uh, sore. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu semuanya sahabat MS Training and Consulting terkait uh, jumpa pada siang hari ini uh, tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja uh, pejabat fungsional teknis pengelola pengadaan barang jasa. Uh, saya Suyati Fatmo mohon untuk diri apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Uh, saya cukupkan mengingat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barangkali ada uh, pengumuman dari,